Halo kawan-kawan. Oke. Hari ini saya mau kasih tengok kamu macam mana keadaan saya punya kebun mini. Saya pun macam lama sudah saya tidak buat rekaman di kebun mini saya. Dan beberapa hari yang lalu saya sibuk pergi masuk kebun sawit. Jadi tidak tahu macam mana keadaan itu saya punya kebun mini. Jadi sama-sama kita pergi tengok macam mana keadaannya. Oke. Teruskan menonton. Aduhai. Tengoklah saya punya bunga-bunga pun mati oh. Habis saya punya abang bilang kan sekejap hujan, sekejap panas dia punya keadaan di sini. Menggatal itu hari. Ketinggu bah, kesian di bunga saya. Mati. Kering begini. Nelenet mati. Terlampau kering dia punya tanah kali ini. Lepas itu mati dia punya daun. Kesian. Aduh. Dan lihatlah juga. Pagar kebun saya. Itu hari dia bilang abang saya balawan itu. Anjing-anjing saya, nah, rubuhlah saya punya pagar kebun mini. Ini dinding pun, adih, naka miring, no. Tengoklah keadaan saya punya kebun mini ini. Aduh, ay bagaimana. Tuh saya punya ubi rambat pun dikakai-kakai oleh ayam, sudah. Ayah, macam mana lah ini. Dengan anjing-anjingku pun semua suka ikut masuk sini kebun. Kau tengok ini. Ini itu terung. Kurang terjaga bagaimana ini kebun saya ini. Kau tengok betampiaran sudah. Bersih ini tanah. Kena kakai oleh ayam. Aduh, woi begini. Hai, ada buat terung bulat saya sudah. Nah, ada juga kejadian, ada juga buat ini terung saya. Terung bulat pepel bah itu ada tuh, nah lagi satu. Nah, ini nah yang satu. Ini ada warna pepel sudah. Nampak sudah dia punya warna pepel. Saya tanam di polybag sahaja. Tak keluar-keluar. Sudah dia punya akar. Aduh. Itu ayam saya pergi kakai-kakai. Rumput pun ada sudah yang tumbuh ini. Ini rumput. Belum lagi di kasih bersih. Ada juga lah dia punya buah. Dah, tengok ini nah. Tinggal tangkai. Nah pasak kali ini ya. Buruk. Mana pun ada. Terung saya tanam di polybag itu. Wah, itu yang dikerumuni oleh samut-samut. Nah, penampakan yang tiada pagar sudah, tiada dinding. Tiada dinding. Tiada sudah itu pintu. Si gendut pun sibuk ikut-ikut. Gendut. Ini saya punya lada. Aduh, punya banyak semut. Nah, beginilah kejadian kalau tidak berapa terjaga sudah. Banyaknya semut. Inilah kejadian tuh pokok-pokok lada saya. Ini ada sudah yang mau masak. Ada yang masak tuna. Masak, nah. Mau buruk sudah. Tangkai dia buruk sudah. Ada juga lah buah-buah. Ini banyak semut. Aduh, hai. Berpesta sudah itu semut-semut sini. Bunga lada saya. Macam mana lagi mau sihat?
Dan ini penampakan itu saya punya sayur pahit. Aduh. Tidak menjadi saya punya sawi pahit ini hari. Nama aduhai. Menderita semua ini sayur saya. Adi menderita sekali. Yang sini tray, ini kami ini tray apa ini kan? Tidak cantik ini hari saya punya tanaman. Tapi bunga cantik pula. Aduh. Tumbuh ini bunga di sini. Banyak lagi nih ini. Ayo. Ini pun yang jenis panjang ini masih muda ini begini biarpun dia panjang. Saya tanam di sini. Besin terpakai. Besin terpakai. Kata orang tua-tua. Ada bagian satu saja dia punya buah. Wow, meriahnya bunga-bunga di situ. Warna-warni. Enggak juga warna-warni lah. Wah, ada buah lada saya. Tuna. Kita pergi tengok. Wow. Siyo, berguncang-guncang pula. Wah. Inilah itu lada terpadas itu. Antara lada yang terpadas. Nah, banyak betul buahnya. Ini yang belum masak. Yang belum masak ini pun padas ini. Deh. Hadih. Wah, banyak. Beli tahan juga dia punya buah. Ada satu sih yang besar. Nah. Satu saja yang besar. Ini daun kemangin pun meriah betul, subur. Telinga diuku, mai salat-salat. Ini tumbuh subur, susah mau pupus ini. Ada satu saya beli lagi yang warna purple, baru mau tumbuh. Ini warna kuning. Yang tuna, mana-mana tuna. Tuna itu warna orange. Inilah yang warna orange. Astaga. Ini orange. Yang ini nah putih. Putih. Apalah aku cakap ini. Ini kuning. Yang purple baru saya bibit. Masih kecil lagi. Begitu bah. Kamu nampak ini buah. Kamu pandai makan ini buah. Kami bilang leput-leput. Kalau saya lah. Ada di kampung kami bilang. Apa dia panggil? Saya lupa sudah. Ini leput-leput. Petik begini. Pakai gigi lah. Dia punya penampakan begini. Dia apa? Dia manis kalau sudah kuning dia punya kulit begini. Kalau yang hijau itu pahit. Banyak masak. Banyak yang masak. Sedapnya kawan-kawan. Dulu yang masak ini sudah masak. Ini pun masak. Dimasuk paket. Ini tidak payah tanam. Ini dia tumbuh sendiri nih. Ini makanan liar, Bay. Makanan yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Begitulah ceritanya.
kalau dia subur ini pasar pasar juga dia punya buah ini. Oke, siap. Manis. Oke. Ini penampakan saya punya terung pipit sekarang. Wow, banyaknya buah. Tapi masalahnya dia apa itu? Tiada siap punya lada putih, Pak, bikin sampur sekarang. Meriahnya buah terung pipitku. Hailah terung pipit. Terima kasih karena berbuah. Sungguh banyak. Oke. Wah. Syukurlah. Yang saya tanam sini polybag pula yang subur ini kali. Boleh sudah ini. Boleh sudah dipetik. Kan kawan-kawan. Subur pula kalau yang sini polybag. Yang saya tanam di tray tidak menjadi. Macam kuntut pula. Boleh sudah ini untuk satu kali masak. Iso 2, 3 polybag saja. Nah, ini saya punya bayam Brazil yang sama-sama saya masak. Saya tanam sama itu bawang itu hari. Bawang tiada sudah. Nah, licin sudah itu tempat saya menanam tuh bawang. Tinggal ini apa? Ini bayam Brazil saya. Ini bayam pun tidak berapa cantik. Cantik lah habis. Tidak juga berlubang-lubang dia punya daun lah. Cuma dia ada kekuning-kuningan sedikit. Sekejap ya. Ndat. Kenapa kau marah itu kucing Ndat? Ndat. Saya pukul kawan, Dot. Biasa. Nah. Jangan. Habis semua tanaman. Ini si gendut ini. Situ kamu. Kembang sudah bulu si. Ini si pokodok. Ini si gendut. Ndut. Tiada makan kau ini petangga kalau kau pukul itu kucing. Nanti kau. Danda kau satu hari tidak makan. Baru kau tahu. Ndut. Tiada makanan, Ndut. Kau kacau kucingan, Ndut. Tiada makan kau. Kau tinggulah. Naiklah kedok, kedok. Awas kawan, Dot. Kau garang-garang lagi sama si kedok. Awas kawan, Dot. Satu hari tiada makan kau, baru kau tahu. Oke. Bersambung lagi pasal kita punya apa? Bayam Brazil. Duh, apa itu? Ada kumbang tuh, nah. Posisang. Ih, janganlah dipegang itu. Nanti dia kentut itu merana kau. Habis ini bayam saya tidak simpan baja apa-apa bayi ini. Saya kasih tumbuh organik saja biarlah dia kuning. Yang penting tiada baja, kan? Tapi syukur sudah ini sehat sudah ini begini. Ya, ada juga lubang-lubang dimakan kumbang-kumbang. Kan kawan-kawan? Kau tengok yang ini di bawah ini. Tengok. Inilah tanda-tanda dikakai oleh manuk. Kau tengok ini. Kangkung saya. Nih. Baru siap dikakai manuk. Karena kakai-kakai oleh ayam.
Wow, bunga ini sih punya pokok telang pun banyak. Talang, talang kah telang? Banyak buahnya, buahnya, bunganya. Wow, nanti saya petik, saya bikin air. Dalam 5 lah. Saya ambil dulu. Dalam 5 ini bunga. Bunga ini pokok talang. Gini Bani, macam mana ini? Nah, inilah penampakan bunga talang. Nanti saya ambil dalam 5. 5 bunga dia. Saya mau bikin air. Oke, ambil lagi. Kedua. Ini ketiga. Udah lagi sini. Keempat. Tuh, lagi. Kelima. Oke. 5 saja cukup. Wih, cantik. Wow. Nanti next video bikin ini air, cara saya bikin ini air bunga talang. Oke. Oke, kawan-kawan. Sekian saja saya punya video hari ini dan saya berasa sungguh sedih sebab kamu pun nampak macam mana keadaan saya punya kebun mini. Mungkin dia ada merajuk sedikit, saya tinggalkan beberapa minggu. Ada juga saya pulang di sini, cuma itulah ujung-ujung minggu saja saya di sini. Jadi panat sudah jauh perjalanan, jadi dia pun merajuk. Jadi nanti kita kasih sayang-sayang dulu dia. Nanti kita update lagi. Dan jangan lupa nantikan video saya buat ini apa? Air bunga talang. Dan saya akan kongsikan beberapa khasiat ini bunga talang. Oke. Sekian saja videoku. Bye.